Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Oke, kali ini sebetulnya kita lagi di perjalanan buat jalan-jalan aja sih sebetulnya, dan mendatangi salah satu air terjun di sekitar sini nih. Dan ini pelosok banget, kita dari tadi masuk ke perkampungan. Tuh, lihat anak-anak lagi manjat pohon. Itu popoyan tuh. Rumahnya masih tradisional. Tuh, beli dong. Tuh inget zaman baheula keur leutik. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut lagi perjalanan. Pokoknya sekarang mah kita jalan-jalan aja lah, mudah-mudahan gak turun hujan, soalnya mendung juga nih. What the hell? Lihat teman-teman, akhirnya kita sampai tuh di depan. Itu merupakan air terjun yang ini banyak banget pemberitaan lah di perkampungan daerah sini, karena ini tuh air terjun yang suka dipakai tapak sebenarnya. Air terjunnya adalah air terjun Nyanung, Nyanung Canung, Canung, Curug Canung teman-teman, atau air terjun Nyanung. Nah, itu tuh air terjunnya dari kejauhan seperti itu. Dan rencananya kita akan ke sana. Lihat di bawah ada pesawahan juga. Nanti kita akan coba menyisir nih. Dan siapa tahu kita menemukan hewan, teman-teman. Oke, pokoknya kita langsung ke air terjunnya. Gimana motor tadi? Itu ya, teman-teman. Mana? Ayo. Ya.
Coba. Suruh dia ya. Mana? Ketan batuk. Nah, teman-teman lihat, jadi keindahan ketika di kampung pelosok, jadi kita masih bisa menemukan hal seperti ini yang memang itu sebetulnya sudah jarang banget kita temukan, karena rata-rata sekarang juga di perkampungan itu sudah menggunakan traktor. Tuh, dari juga ini. Hei, parkir sudah. Ya, oke, boh, yong, oke. Siap, oke. Sok ya bapak heula, sok tinggal heula, Bima. Jadi ini adalah nyamut. Nyamut itu membajak sawah yang memang masih tradisional. Karena sekarang tuh udah pakai traktor. Kalau di kampung-kampung yang lain udah pakai traktor. Alasannya kenapa di sini nggak pakai traktor? Karena medannya sulit. Jadi traktor itu nggak bisa di semua medan. Sedangkan kalau kerbau kayak gini, dia naik ke parit-parit sawah yang tinggi pun bisa, teman-teman. Jadi membajak sawah bagi saya ini merupakan hal yang sangat langka dan sangat luar biasa, yakni tentang kearifan lokal yang memang masih terjaga di perkampungan seperti ini. Tuh lihat di atas juga sama. Tuh lihat teman-teman, jadi ini ada anakannya. Di sini tuh ada 4 ekor bau. Jadi di sini tuh butuh proses. Artinya ketika membajak seperti ini butuh ketekunan, kesabaran. Tuh lihat sampai dengan ke bawah ini. Kalau ini sudah golah, sudah rata teman-teman. Jadi sebelum itu harus proses dulu, dihancurin sama kerbau. Jadi bolak-balik sampai si tanah sawahnya itu gembur atau hancur, teman-teman. Kalau yang di atas sudah agak hancur, kalau ini baru, coy. Ini keren sih asli. Sementara di belakang tuh air terjun. Nanti rencananya kita mau ke situ, tapi saya mau nyoba dulu nanti untuk membajak sawah di sini, teman-teman. Karena ini momen langka, jarang banget, jadi saya wajib mencobanya kembali. Walaupun saya sudah pernah dulu di daerah pelosok juga, tapi kita coba sensasinya dengan kondisi sawah seperti ini nih. Ih, anaknya, Dot. Ih, lucu. Jadi benar-benar pakai tenaga sih, ya, mah, coy. Hey.
Indonesia. Saha Pak, ieu ngaranna Pak? Boyot. Si Boyot. Hei Boyot, buru-buru Boyot, Boyot. Hei. Hei anjir. Oi. Bari nyanyi. Kumaha Pak nyanyi nate, Pak? Anggrek tanah coy, berbunga. Nah seperti inilah teman-teman, barusan kita sudah ikut membajak, berinteraksi juga, ngobrol-ngobrol juga sama petani yang ada di kampung pelosok ini. Dan ini suasananya sangat keren banget, luar biasa. Tuh lihat air terjunnya ada di depan, keren. Ih itu dia, ayo anggrek HDD itu. Oh iya. Warna. Tarik, cuman memang airnya kencang terus licin banget coy. Jadi enggak bisa sembarangan. Tuh, lihat coy, perbedaan dengan anggrek yang di bawah. Kalau ini warna putih, ini warna ungu. Tapi enggak wangi. Rata-rata anggrek tanah kayak gini.
lihat teman-teman, ada si anggrek Pak Ius Tengkerpil. Lihat di atas, terus di sini. Jadi di sini tuh banyak banget jenis anggrek tanah. Mulai tuh di pinggir air terjun juga tuh ada anggrek-anggrek tanah yang sangat keren. Kalau itu jenisnya beda lagi. Ini yang di atas juga beda. Yang putih tadi di bawah juga beda lagi. Nah, sedangkan yang ini lihat. Wanginya. Ini adalah anggrek tanah terbesar Pak Ius Tengkerpil. Nah, udah tahu sekarang mas spesies atau nama latinnya. Jadi ini merupakan anggrek tanah terbesar. Cuman lihat ini tuh kayaknya dimakan sama serangga. Udah letoy tuh. Bunganya seperti ini, teman-teman. Dan ini tuh bisa lebih tinggi lagi. Wangi banget. Tuh, di atas juga ada. Nanti kita coba lihat. Tuh, lihat. Ih, kalau ini beda lagi, teman-teman. Warnanya tuh. Ya Allah, wangi banget. Ini benar-benar real asli di pinggiran air terjun. Ini anggrek Pak Ius Tengkerpil. Sementara dari tadi kita belum menemukan hewan apapun, teman-teman. Karena niatnya memang kita tuh ke tempat tapak. Katanya curug ini tuh, air terjun ini tuh tempat tapak, tapi saya belum tahu di mana letak tempat tapaknya, teman-teman. Lah mananya, hujan.